Mana mau nadepin sini dong, Mon. Biar warga lihat. Wih. Keren ya. Itu mau cocoknya digantung di rumah gedung ya, Lok. Rumah gedung ya. Iya kan, siapa tahu suatu saat punya kan, amin. Warga udah jadi. Asik. Nyangkut lo itu udah. Wih, mantap. Kopi di gelas telah mendingin. Matahariku juga telah tinggi. Ku masih di depan meja cetakku. Diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga. Ketemu lagi sama saya Didik Channel. Di video kali ini saya nganter bingkai belok mondi pesen buat fotonya nih, saya udah dikontrakannya. Ini bingkainya. Oke warga, makasih banyak udah selalu support, doa terbaik buat warga dimanapun berada, amin. Assalamualaikum. Buat mondi udah siap. Lagi ngapain, Mas? Lagi dandan. Lagi dandan nih, saya udah bawain bingkainya. Udah foto. Iya dong. Buat foto. Ini buat mau bingkai foto itu tuh warga. Namanya foto apa? Wedding lo apa? Foto nikah gitu ya. Lagi nonton apa, Mon? Video. Video. Film. Nonton film Tunggu Pocong, filmnya serem amat. Nih, tinggalnya maaf kiri. Berapa lama tuh? 3. Itu waktu tanpa semotong mau bisa dilepit aja. Oh iya, kalau potongmu kecil-kecil itu dijejer yang gede ini loh, bagus bingkai yang gede. Itu di bingkai biar kenapa, Mas? Di bingkai biar kenapa fotonya? Biar renan dikit om. Biar 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 rawat, biar nggak dimakan rayap. Dalamnya yang dilap, luar kan dilapnya ntar bisa. Wah, itu pakai paku gitu. Itu oh bisa diselipin ntar ya. Markicok. Mantap. Mari kita coba. Mohon liatin mon fotomu tuh, mon. Mau dipasang. Loh, atas yang di itu, atas tuh lo, yang atas itu lo, yang jauh dari ini yang kamu lipatnya atas peci itu. Tapi kena ini. Enggak, ya jangan nampak. Lurus enggak tuh? Begitu gedenya juga kegedean ya kan, sampingnya juga ya. Iya, pakai yang gede. Kalau yang gede ini utuh lah,
Enggak usah ditekuk kalau pakai yang gede ini. Kan enggak pas, enggak apa-apa, sayang. Pakai yang gede ini. Dua. Ini malah enak tinggal nyongkel-nyongkel gitu doang. Tuh, pas kan? Tinggal tambal-tambal foto-foto kecil aja ya. Enggak, itu di tengah-tengah enggak apa-apa gitu. Iya sih ya. Pas itu. Kalau itu kan enak belakangnya, tinggal naik-naikin pakai tangan bisa kuncinya. Tuh enak itu kan. Itu dicongkel ke atas gitu pakai tangan bisa. Gitu. Heeh. Pakai apa ya? Entar kesusut tuh sendok tuh. Itu lo pakai sendok. Kesusupan lo. Sampai lurus dong. Gitu, ntar masih nyangkut. Semua lo harus gituin. Semua naik-naikin gini lo. Oh, masih ada fotonya, Om. Enggak apa-apa, itu ntar dibalik. Buat malah buat talas yang lain. Nah, ntar belakangnya kasih itu kan putih dibalik ntar. Naikin gini semua lo, lo diginiin. Oh, iya, orang gampang itu kok. Begituin semua biar tinggal naruh gitu loh. Nah, gitu doang kan. Fotonya tinggal balik doang sono. Wih. Selayer. Gak ada tisu. Pakai tisu. Hah? Eh. Pas tapi mon. Pas. Panjangnya pas, lebar. Gak apa-apa kan ntar posisinya di tengah gitu. Ini buat yang kecil ya? Itu ada yang kecil lagi, buat yang kecil sana pas ntar buat foto Johan itu pas itu yang kecil tadi. Harusnya kalau yang gede gitu itu lo fotonya dulu ditempel di kertas baru diplek gitu doang. Nah gitu di tengah-tengah. Nah jaraknya pasin baru ditutup kertasnya itu ya yang putih ya gitu kan bagus begitu ntar. Itu mau obat yang lain aja obat gitu itu ini lo yang ini. Nah ini ya, ntar ya. Itu buat nutup itu nggak apa-apa, ngapain yang kaku. Enak kalau begitu pas, paling kurang geser dikit. Apa lo katanya tuh foto momon jadi tuh miring dikit. Harga asalnya miring miring dikit lo itu mah. Iya bawahnya aja nggak tatap. Nah kan harus dipasin dulu. Tapi keren digituin lo. Lo nggak kamu benerin dulu kasih minum, kasih minum itu mah. Thank you.
kayak dukun ya, kayak Abah Ireng. Abah Ireng itu temennya Ujang Bustomi Bandung sono, yang biasa kontennya sama itu loh, dukun santet apa itu. Iya, temennya sama yang pesulap merah itu kan. Oh, temennya iya. Abah Ireng. Abah Ireng juga kayak gitu, rambutnya gondrong gitu loh, kayak si hitam, baju hitam gitu. Matanya enggak hitam, cuma miring tapi apa dikit. Ya kalau saya benerin lah, masa miring. Coba centelin sono. Benerin ya? Lah sayang, orang cuman gini doang sih, itu gampang. Kamu tadi soalnya ini diteken-teken gitu, enggak pas ini, jadi geser. Pakai obeng warga, enggak pakai tangan. Mana obeng? Apa itu? Itu gantinya obengnya kan, sama-sama besi, anggap aja obeng. Jangan geser atasnya loh, ditaruh sama plek gitu loh. Yang paling atas kurang pas tuh, ambil aja itunya dulu, diratain. Cuman memang belum pas. Tuh, ntar kegeser itu masalahnya. Belum mau napi, mau pegangannya gitu, menceng mulu. Kamu nggak bantuin sama Monto? Pas nih ya. Enggak tahu, kamu yang lihat, saya enggak kelihatan loh. Nah, kunci satu dulu, atas dua, antar ke bawahnya dituin. Geser. Udah pas bener loh. Ya. Udah pas. Itu kecil buat foto anakmu lho, Mon. Buat Juhan no pas lho. Celakaan. Masya Allah gantengnya baju hitam itu. Pakunya ini habis lagi. Loh, kamu gak bilang sih. Buat nyangkutin harus paku lho. Mana mau nadepin sini dong, Mon, biar warga lihat. Wih, keren ya. Itu mau cocoknya digantung di rumah gedung ya, loh. Rumah gedung ya. Iya kan, siapa tahu suatu saat punya kan, amin. Oh, lihat. Paku di mana nih ya? Mau es, Om? Enggak usah. Beli aja, Pak. Udah enggak usah, saya tapi saya enggak usah. Minum lagi. Masa ada yang komen itu lo. Om, review dong. Itu Bang Belok sama Mondi ngamen, hasilnya suruh review, hasil ngamen. Mau jam berapa? 9. Gimana nih, pakunya habis? Loh, pakunya habis? Iya. Kamu nggak bilang sekalian paku, saya banyak paku, baut banyak. Mana nih, harus copotin. Ada nih, pakunya.
Nah itu nggak bisa itu tadi itu. Takut jatuh. Pengen masang di ini ya nih. Hah? Pengen masang di sini. Oh iya di tengah itu keren loh. Coba buat ngetes doang disangkutin coba. Kalau di tembok itu harus paku beton, saya banyak. Besok saya bawain. Loh, enggak muat loh. Enggak pas kamu masukinnya. Wah. Enggak kuat. Akunya enggak ada warga. Aku mainan ini. Oh, itu mau buat nempel doang. Karena kita pasang dulu. Ya, ini warga udah jadi mas. Akunya enggak ada, nanti saya bawain lagi. Gunting, gunting, gunting semalam. Kalau ada uping mah itu diputar dikit loh, nih, ini loh, diputar dikit termasukin. Kalau mau itu, itu paku, tuh. Klem itu dicabut, itu dicopot, ambil pakunya kecil tuh bisa, pancep situ. Nah, pas itu, oh, berhenti. Kita kup dulu itu loh, ntar sama gampang. Habis temboknya dilukis sih, bukannya dicat, dilukis. Tembok. Belakang lah, sama itu juga enak begitu. Klip ya? Sampai nempel itu, pas itu soalnya. Mas bro ya. Tadi saya copotnya gampang loh. Gak apa-apa ntar satu. Kan itu apa? Duh ininya gak ada satunya. Apanya? Oh ini copot loh tuh. Ini loh gantungan. Kan bisa berdiri, bisa miring, tergantung botolnya. Kipas mampus om. Kipas. Kipas mati udah. Gawet ya, bisa gitu mah ya. Jajan Mama Johan.
Kenapa mon titip tuyuk? Pangah. Itu ngadepnya kemana lo ntar sangkutannya? Enggak, itu fotonya. Benar, ya? Ya klipnya itu kayaknya kurang mepet, masih seret. Banget di situ ya. Iya, rata-rata gitu mau naik. Biasanya beli goceng banyak. Goceng 3. Goceng 2 berarti. Biasanya goceng 5 ya. Harusnya dikasih kertas putih ya, lak jaru bagus ya. Bagus ya. Saya bujur. Mana? Keren. Jagoan dari Karawang. Bijai. Gulanya masih ini, aku cuma nggak ada minat orang dagang. Iya, lihat gulanya. Itu maksudnya udah di, udah di itu aduk kasih. Karena duluan itu mau panas. Gulanya ntar kalau airnya habis bisa kasih air lagi, mon. Kali kopi masih ada apa sih sedulur lagi? Gorengan. Iya, makasih mon. Oke warga, ini udah selesai nak dipasangnya, dilanjut besok lagi ya lo. Mana lo? Lihat dong, angkat sini. Maaf. Jokan Kalos. Iya, ganteng. Tuh ada yang komen juga kenal lo. Siapa namanya ya? Anaknya ganteng gitu. Balik, nah. Itu mau buat macam lagi. Akhirnya dapat paku juga, guys. Warga udah jadi. Asik. Mantap silo ya tapi ya. Fotonya belok Monti udah terpasang. Johan mana ya? Johan ya bawahnya sih itulah. Mana tadi? Iya ya, ntar samping sono kasih lagi. Jadi bentuk itu. Angkut lo itu udah. Wih, mantep. Nyangkutnya kan ini. Oh, terlalu mentok. Pendek doang itu mah. Kelar. Lar warga pasang fotonya bingkainya Mondi Belok dan anaknya kelar. Udah sampai sini dulu warga, sampai di video selanjutnya kegiatan Belok dan Mondi dan teman-teman. Makasih Mas Belok waktunya. Oke.
Makasih mon. Makan gorengan kepanasan ya. Nih warga, kalau udah dibingkai biar awet. Kalau enggak kan ntar belok lupa kerobek. Ngaca juga. Buat, oh iya bisa buat ngaca. Buat warga pokoknya makasih banyak, sehat terus warga dimanapun berada. Buat teman-teman yang di jalanan, sehat terus. Pesan dari kita, lakukan hal baik dan jadi lebih baik lagi, amin. Buat Belok, Monty dan keluarga semoga sehat terus, amin. Dilancarkan rezekinya, amin. Sampai ketemu di lain waktu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.